Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salatu wa salam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurral mayamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا ممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الحمد لله saudara muslimin dan saudari muslimat حفظكم الله جميعا تقبل الله صيامنا وصيامكم وطاعتنا وطاعتكم لله رب العالمين مخلصا لله رب العالمين dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita boleh duduk sampai ke akhir 10 Ramadan. Maka hari ini hari 22 dan setengah daripada umat Islam orang panggil kata cawak koteh bersungguh-sungguh untuk beriktikaf di 10 akhir ini untuk cari Lailatul Qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malam mana. Jadi Lailatul Qadar saat ini malam yang penting, malam yang penuh dengan kelebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalak umat dia suruh taharrau, suruh cari, suruh hita, suruh orang panggil kata ambil jadi satu perkara yang penting dalam hidup. Kerana dia malam yang mana
penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan, penuh dengan ganda-ganda pahala dan hapus dosa. Ulama telah memberi bahwasanya Lailatul Qadar ini tidak ada pada bulan lain, hanya di bulan Ramadan saja. Kerana kadang-kadang orang tidak baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Oh, Lailatul Qadar. Oh, kita pergi cari mana-mana pun. Tak ada. Lailatul Qadar saat ini duduk dalam bulan Ramadan. Waktu tertentunya, lebih kuatnya, mana Nabi SAW carinya, ialah pada 10 akhir daripada Ramadan. Tapi, lalihan nak sakat, malam berapa, hari mana, ada uang tiga berapa daripada Ramadan saat ini, senar ke khumih ke, itu tidak disakatkan oleh Nabi SAW. Hanya Nabi memberi bahwasanya Lailatul Qadar saat ini arja, dia panggil kata lebih harapnya adanya daripada pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 yang lebih kemah, dan malam khotel malam 29. Jadi pada malam-malam akhir Ramadan ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua kita cinta kepada Nabi kita, apabila kita cinta, kita kena turut dia. Dan kita turut dia, kita turutlah ibadat dia. Jadi dalam malam 10 akhir saat ni, yang Nabi tu suruh menghidupkan malam tu dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat dengan apa? Dengan Quran, dengan zikir, dengan solat, dengan istighfar, dan dengan doa-doa. Bila? Mulai daripada subuh ke, mulai daripada zuhur ke, mulai daripada asar ke, mulai daripada mengorek ke. Apabila kita tahu kata bahwasanya Lailatul Qadri, lailah tu malam, berarti kata kita kena mula pada ghurub syams, jatuh matahari. Jatuh matahari ila tulu'il fajr, sampai naik fajar. Dan semaya tarawih tu sebagai menghidup Lailatul Qadar dah. Sebagai masa yang mana kita cari Lailatul Qadar dah pada 10 akhir Ramadan. Sebab tu di bulan Ramadan ini tarawih dengan qiyam arti tula, tidak berbeza makna tula. Nah, di bulan Ramadan ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kira kata siapa sembahyang dengan imam, lepas tu dia tidak bersurai, tinggal imam cakningnya, sehingga imam tu wisalah sekali dengan dia, dan dia pun wisalah sekali dengan imam dalam salat witir, wahyu witir sekali, maka dia tu diintibah kata dia di satu malam dah, dia sembahyang satu malam dah, maka kalulah Lailatul Qadar malam tu pun dia tu dah boleh gapo Lailatul Qadar dengan sembahyang tarawih cakningnya. Jadi sebab tu kita tak usah doa jadi gegel lah masalah qiyam maya tengah malam, maya tarawih lepas syah selalu ke, nak semaya pukul 12 malam ke, nak semaya pukul 3 malam ke, semua tu tu dinamakan tarawih di bulan Ramadan. Kerana ulama dia letakkan tarawih saat ni tu sebagai qiyam. Memang kaum Ramadan, siapa mendirikan Ramadan, qiyam solat di Ramadan, bulan Ramadan. Jadi Ramadan qiyam saat ni ni, ulama sengah ulama ia tafdil, ia mengutamakan mayat tengah malam. Sebab apa? Waktu yang mana Allah SWT tu, rahmat Allah SWT tu turun. Dan Allah SWT pun tatanazzalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun Allah SWT pada langit dunia. Penuh dengan rahmat yang ia akan beri kepada hamba-hamba dia di masa tu saat ni. Sebab tu setengah-setengah
Masjid ada buka pukul 12 malam. Bersepuluh akhir saat ini. Belum pada tu dia semaya biasa lepas isya. Dan setengah masjid ni dia semaya dua kali. Tarawih sekali, maka qiyam tahajud sekali lagi. Semua tu tidak mengapa berlaku, boleh berlaku buat. Kalau orang nak hipung tarawih dengan sekaligus, dia buat pukul 12 malam. Ataupun 12 setengah. Ataupun pukul 1, sampai subuh. Sampai makan sahur. Pukul 3 setengah berhenti. Ataupun pukul dekat-dekat nak masuk pukul 4. Itu semuanya amalan yang digalakkan oleh ulama kita, ulama Islam. Dan Nabi kita pun dia menggalakkan kita semaya tengah malam. Jadi ni Lailatul Qadar yang terjadi ni, ada jadi masalahnya. Orang panggil kata tak tahu malam. Apabila tak tahu malam saat ni ni, maka kena berebut, kena cari, kena jaga. Semangat kita jaga nak igat burung ke, nak igat menate ke, nak buru ke, dalam hotel, dalam mana kita duduk tunggu siapa dia mari baru boleh igat. Lepas tu Lailatul Qadar pun kita kena tunggu lagu tu, tunggu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu dengan zikir, tunggu dengan semaya yang utamanya. Tak harap semaya kita baca Quran, tak harap baca Quran kita zikir. Zikir saat ni kita tasbih ke, kita tahlil ke, kita tahmid ke, semua tu masuk dalam apa? Dalam cari Lailatul Qadar belaka. Masuk dalam iktikaf belaka. Dan bukan kata kena semaya saja dak. Dan ibadat lain pun ada lagi yang terbuka untuk kita penuh dalam malam itu saat ini. Malam iktikaf kita saat ini. Dengan itu sidang as-saimin yang berpuasa sekalian, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ni yang mana Allah Subhanahu Taala memberi dalam surah Al-Qadr, dia kira katakan Allah Subhanahu Taala bagi kata inna anzalnahu fi lailatul qadri, ayat kata Quran itu turun dalam malam Lailatul Qadar. Quran turun dalam malam Lailatul Qadar saat ini yang Lailatul Qadar jadi mulia. Dia tu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 ataupun 84 tahun. Jadi tanazzalul malaikatu waruh min amrihi. Malaikat tu malaikat turun kepada bumi. Malaikat jatuh turun kepada bumi, malaikat tu lebih banyak daripada pasir dan batu bumi lagi. Banyaknya malaikat turun kepada malaikat yang mulia itu. Jibril pun bersama. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka saat ini boleh membawa rahmat kepada siapa-siapa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ke naik fajar, naik subuh. Jadi di sini 83 tahun 4 bulan, 83 tahun 4 bulan digandakan amalan kita semuanya pada malam yang mulia itu. Maka berjayalah orang yang mana boleh terima Lailatul Qadar. Dan orang yang mana berjaga untuk Lailatul Qadar. Maka siapa yang mana duduk dalam 10 Lailatul Qadar, 10 malam akhir Ramadan dengan ia tu berzikir dan bersolat, maka jamin dia tu tersentuh Lailatul Qadar. Dia tu boleh terima Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan turun ke atas dia. Allahu Akbar. Di sini nak ayat kata kita saat ini kena usaha. Rugilah orang yang duduk tidur di rumah dia. Tidak bangun zikir. Tidak bangun semayah. Tidak bangun baca Quran. Dan tidak bangun buat apa daripada amalan taat kepada Allah SWT. Hanya kalau bangun pun bangun ting jam masuk tak pala semula, tidak menyebutkan walaupun satu patah daripada zikrullah. Masuk jamai pun tak ada doa, tubik jamai pun tak ada doa, kita pala semula pun tak ada berdoa sepatah pun.
Padahal Nabi itu, dia kata kalau siapa bangun daripada tidur, kemudian dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampun dosaku. Dan maka Allah Subhanahu wa taala terima keampunan dia tu, walaupun dia tu bangun kencing ginjang bae mari nak tok pala semula, dia baca doa ni dulu mula pada dia nak tok pala. Nah, maka kita kena ambil lah pengalaman ni. Nah, dalam 10 akhir ni kita hidup. Gerak-geri kita tu hidup dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, zikir Allah Subhanahu wa taala. Kerana malaikat hari tu tu bawa dera assalam. Mari duk gebang, duk gelebar, gerai-gerai dah kepada kita pada Lailatul Qadar. Kita tak ada khabar. Kita tak ada boleh terima salam daripada yang mana Allah SWT utus assalam, keamanan dan kesejahteraan dan keberkatan pada malam yang mulia itu. Allahu Akbar. Jadi nak ayat kata malaikat turun dengan rahmatullah wasalamuhu wa barakatuh. Turun dengan rahmat Allah SWT dan salamnya dan barakat Allah SWT. Lepas tu kalaulah kita tu tidak boleh usaha ataupun tak ada rasa nak usaha malam tu, Allah rugilah kita. Hak paling ruginya hak duduk dalam dosa. Umat Islam, ayuhal muslimun, muslimin dan muslimat, rugilah kita, rugi. Kalaulah ni nak akhir, nak habis dah dalam 8 hari, 7 hari lagi ni, cubalah kita usaha wi boleh malam ni. Malam terakhir ni kita jangan putus asa sama sekali. Jangan duk koyak kata Tuhan tak terima aku kalau aku masuk hari ni. Dak. Tuhan terima kita. Dan sapalah kepada adik-beradik kita. Kerasa sapalah kepada orang hok duk tagre, hok duk tabata, hok duk sokok tu. Lah, hok duk pening khabar katik tu. Lah, bercuek-cuek dia katik, puasa nak habis dah ni. Lah, bila lagi nak wi Tuhan ampun dosa? Ingat katik pada syurga pada neraka. Kita tak berani nak kata kuat kita ni. Berani insya-Allah taala kalau lah waris-waris kita. Lah kau adik-beradik kita, kau pak-pak saudara kita, kau abang-abang kita, kau kak-kak kita saat ni nak kita wis sapalah 2-3 patah ni. Mudah-mudahan dengan kita saat ni tu dia boleh boleh hidayah daripada Allah Subhanahu taala, kerana kebaikan dia adalah kebaikan kita juga. Lah kita kena ingat situ sudah. Nah, tu sini nak ayat kata Nabi SAW kira kata man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Nabi sudah kata siapa yang mana terharam daripada Lailatul Qadar ini, maka ia telah diharamkan segala kebaikan. Segala kebaikan hancur lebur dia, rugi dia, tak ada boleh sekarang habuk. Wala yuhram khairuha illa mahrum, dan tidak ditertahan ataupun tersekat kebaikan Lailatul Qadar ini dan Ramadan ini melainkan orang yang mana diharamkan terima kebaikan. Siapa? Orang al-ghafilun, orang yang mughafalin, orang yang lalai, yang mana mereka tu sekalian buat lalai untuk melarikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk yang mana mereka saat ini memabukkan diri mereka sendiri supaya mereka tu jauh daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lawi tak khabar kerana tak sih buka pintu syurga dengan tangan sendiri. Nah, jadi dak usaha nak jatuh gi kepada keburukan. Dak usaha nak lakah, nak jatuh gi kepada jalan neraka. Nauzubillah min zalik. Ingatlah sidang yang berpuasa sekalian, bahwasanya orang yang telah menghilangkan peluang ini, peluang ini, Allahu Akbar, peluang ini berapa? Peluang Allah SWT alawi untuk kita boleh keampunan di bulan ini 30 kali. Peluangnya ada fursah salasina fursatan, 30 kali peluang. Jadi siapa menghilangkan, maka ia telah menghilangkan satu gapo, satu kontrak. Yang mana ia akan labur 100%. Dia akan labur 100% dengan tidak kena buat tobek modal. Khijau selalu dah. Khijau dia nya puasa dan khijau dia nya zikir, khijau dia nya tarawih,
kerja dianya, leh baca Quran ke, sedekah ke, leh dia dah cukup dengan perkara itu. Maka semata-mata dia tu laba. Maka tak rugi ke kalau orang tu nego. Orang panggil suruh nego tak ada waktu modal sekah habuk kemulah kerja selalu. Leh dia laba 100%, maka ia menghilangkan. Kalaulah 100% sehari, 30 harinya tu baik berapa? Allahu Akbar, cuba kira saudara-saudara yang puasa sekalian. Tubik 3 juta kali. 3 juta persen kita rugi. Daripada apa? Allahu Akbar. Allah, saya rasa kesian kepada diri saya sendiri yang mana taksir dalam bulan ini. Saya rasa kesian kepada saudara-saudara muslimin, kepada siapa yang mana cuai dalam bulan Ramadan ini. Tak kiralah saya sendiri ataupun tuai radio ini pun, dan suami ke, isteri ke, anak ke, waris ke, ibu ke, ayah ke, kalaulah ia tu merugikan dari 30 hari ini, maka dia rugi sangat-sangat besar. 3000% dia rugi. Allahu Akbar. Daripada apa peluang Allah SWT nak uwi kepada seorang hamba, boleh keampunan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah mataqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami dan ampunkanlah dosa kami. Maka Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar saat ni ni, ingatlah saudara yang beriman sedang berpuasa. Daripada Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katakan Nabi itu keluar kepada mereka pada subuh hari yang ke-20. Pada subuh hari yang ke-20 Nabi pun khutbah, bercakap, beri pesan nasihat kepada mereka. Nabi katakan, Nabi sebenarnya kata, "Inni arai uritu Lailatul Qadri thumma." Aku telah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian aku diperlupakan. Tadi lupa. Faltami suha, maka mencarilah pada 10 akhir Ramadan. Dari fil witri, dari 10 hari akhir Ramadan, malam-malam yang ganjil. Jadi kita nak yang mudah sini ni, nak yang mudah ibadat, nak yang mudah cari, maknanya kita kena usaha beriktikaf lah. Beriktikaf di masjid. Dan perempuan saat ni ni, dan buka tikar dia, dan di dalam rumah dia saat ni ni, dan duduk di situ, niat iktikaf tempat dia saat ni ni, litung dengan tabir kerana gini, maka dia termasuk dalam iktikaf di situ, kemudian dia akan dapat dan insyaAllah ta'ala pahala iktikaf dan dapat Lailatul Qadar di situ, insyaAllah ta'ala. Dengan itu saudara yang berpuasa sekalian, yang duk jadi ni sekarang lah ni, jadi ada media, ada social media, ada Facebook, ada TikTok, ada IG, ada program X. Jadi hari 20 tu tubik dah berita Lailatul Qadar. Lipoh taking air. Boh, hari ni pula timur pula Lailatul Qadar. Lipoh telaga, basah habis keliling likung habis. Tengok esok nak lipoh gapo pula. Kita jangan buat main-main dengan Lailatul Qadar saat ini. Bukan duduk situ Lailatul Qadar kita. Lailatul Qadar kita duduk di amalan kita di waktu malam tu. Kau tengah hari duk guna gapo? Lailatul Qadar duk kira kata air lipoh, air lipoh telaga, air lipoh gapo ni taking air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rasa heret. Akidah iman kita duk manakah kepercayaan kita? Jadi hak tu ya Lailatul Qadar kita ni. Mana tu kita buat gapo mari duk cari air duk kata jiruh dengan air Lailatul Qadar saat ni ni. Kau ni rasa heret ni, orang kita ni.
Dak ambil dalil mana perkara lagu tu sak ni no? Patu berapa kah Datuk Qadar? 5 malam ke 10 malam tu Datuk Qadar berlaku. Kalau itu tak ada masalah gapolah kita ni. Pakai duduk mana-mana mana kita tahu ni kena hari Datuk Qadar. Boleh selalu lah kita. Lah dak. Lailatul Qadar tu semalam me. Ya ni 2 malam dah ni. 2 malam dah Lailatul Qadar ni. Culi. Allahu Akbar. No ya tak teruk. Atau kita nak pergi hak mana tu? Kita tak habis Lailatul Qadar tak kena cari. La sama sekali bukan lagu tu. Kalau lagu tu kan bakal berhenti berlaku dah lah. Hari 20 ada dah Lailatul Qadar tak kena buat dah lah. Tak kena itikah dah lah tahu dah. Tak mari dah semalam tu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Jadi kita kena mikir kata di ibadat kita tu Allah SWT nak bagi barakah tu. Jadi pelik. Allahu Akbar. Hati tengoklah setara mana dah Lailatul Qadar tempat kita ni. Nak timur 20 malam ke 10 malam ke. Eh, wallahu alam. Allah SWT saat ini menyembunyikan Lailatul Qadar saat ini dengan ada hikmah. Dengan ada hikmah. Lailatul Qadar saat ini tu. Bukanlah kata kalaulah Allah SWT tu nak uji sekaligus, tak ada payah kita bakal berduyung pada malam tu sajalah. Sehingga malam 27 tu, hak Nabi kata mencarilah kalau tak sehat lebih kemahnya masa Lailatul Qadar tu malam 27 berduyung-duyung dah buat kita cari Lailatul Qadar malam 27 tu pun tak ada yakin 100% lagi dah, tak ada yakin lagi tapi usaha dah. Masjid tu penuh, penuh dengan sedekah, penuh dengan khairat, tidak mengapa boleh lagu tu kerana hak kita kata gambara kita arja orang panggil kata lebih hampir, lebih kuat, lebih rapat kata malam tu Lailatul Qadar. Nah, tapi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam naknya kita kena cari dalam 10 akhir saat ini takut tak kena. Dah takut tak kena. Jadi Allah SWT susuk malam nak tahu kita tahu saat ini nah, ada hikmah sebaliknya. Nak kita usaha beribadat kepadanya, kalau tak leh Lailatul Qadar pun kita boleh pahala ganda bulan Ramadan. Kita dok baca Quran, kita dok tarawih, kita dok zikir, kita dok tasbih. Nah, semua tu kita boleh gapo? Kita boleh pahala Ramadan, berganda Ramadan sampai 70 kali. Sampai ke 700 kali. Dah gandanya. Jadi tak ada rugi sikit habuk. Nah, tu hikmah yang Allah SWT susuk malam tertentu saat ni. Kalau we pecah we nampak siap lagu tu siap dah kan? Tak ada nak kena cari dah lagu mangga cerak dah kan? Kan tak cerak juga. Nah, kalau tak cerak sudut kacil lah. Dah sudut kacil lah. Dah duk royak kata sini Lailatul Qadar, sini berlaku Lailatul Qadar. Duk mati otak orang panggil. Mati otak ibadat orang. Dah mati otak ibadat orang. Haa tu. Sinilah royak kata. Hafizan. Dah. Dia panggil kata Allah SWT menyembunyikan Lailatul Qadar saat ni ni. Sebagai apa? Hafizan lil amal fi syahri kulli. Sebagai menggalakkan, memberi kekuatan kepada seorangnya untuk beramal pada sebulan semuanya. Imam Syafi'i katakan, siapa jaga Lailatul Qadar ambil daripada awal Lailah Ramadan, ada awal malam pertama daripada bulan Ramadan, siapa ke akhir malam Ramadan, dia boleh Lailatul Qadar. Dia akan boleh Lailatul Qadar. Tak ada doa, ya kata Lailatul Qadar timbul sini, dok kali. Eh. Dok kali. Tu. Dengan itu, sidang muslimin yang berpuasa sekalian yang penuh taat kepada Allah SWT dan turut sunnah Nabi SAW. Supaya kita saat ini yakin dengan ibadat kita. Dan kita kira kata ibadat kita saat ini betul dengan apa yang diajarkan oleh Rabbul Izzati wa Jalal Tuhan kita yang Maha Agung dan Nabi kita SAW. Ini Lailatul Qadar saat ini Allah SWT uji alamat seperti setengah ulama saat ini tu ya kecek tentang hak alamat. Dia kata seperti matahari itu pada pagi itu sebar, tidak ada pancaran lemur merah
lemuh nampak merah sebel. Juga malam tu malam hujan dan ada angin, dan juga malam tu malam yang mana talqah balja, mana tahu malam tu malam cerah, sunyi, tidak panas, tidak sejuk, mengikut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Semua saat ni tu alamat-alamat saat ni orang panggil kata ulama bui alamat saat ni tu kerana tempat duduk berbeza. Tempat duduk di Kok Nari Erok ada sejuk, ada panas, ada hujan. Kalau tempat duduk di Kok Nari Arak saat ni tu tak ada hujan, tak ada gapo, matahari sebel. Tengok di situlah kerana tempat tu tak sama. Jadi di sini ni ha masalah. Jadi setengah ulama tu kecek. Dia kata adakah dikirakan Lailatul Qadar satu malam yang khas bagi setengah manusia, ataupun Lailatul Qadar saat ni tu hanya timbul kepada orang-orang saja, orang tu seorang yang nampak alamat dia, ataupun alamat ada orang tu nampak dalam mimpi ke, dengan sebab keramat dia tu dia boleh nampak benda yang belak tentang Lailatul Qadar berlaku di atas orang-orang, maka tak berlaku tak orang lain. Lailatul Qadar saat ni ni satu malam yang Allah SWT umum kepada orang muslimin semua, semua tu pakat boleh terima Lailatul Qadar seorang yang telah mendirikan malam tu saat ni ni, walaupun perkara itu tidak zahir kepadanya, tidak nampak alamat Lailatul Qadar di atas diri dia. Maka maka jawab pernya pernah dah soalan tu deh, adakah Lailatul Qadar saat ni tu hanya surung ke atas orang peribadi sore ke di atas orang semua orang kalau turun malam tu nya? Jadi orang semua saat ni mana tahu orang yang tak ada buat ibadat, orang duduk tidur pun kena juga ke lagu mana? Zahabah jama'u minal ulama', beberapa perhimpun agama ni, beberapa banyak daripada ulama' pergi kepada bahawasanya Lailatul Qadar saat ini turun mengikut orang peribadi sore-sore pada malam itu saat ini, mengikut orang yang ada buat ibadat saat ini. Kerana hadis Abi Hurairah yang kata kena mayakum Lailatul Qadri fayuwafiqha, siapa mendirikan Lailatul Qadar maka muafakat malam itu ataupun kebetulan malam itu dengan Lailatul Qadar, maka boleh kepada dia. Mana kata tertentu di atas orang yang mencarinya, orang yang tidak mencarinya tidak boleh. Ini hak pendapat pertama. Dan hadis Siti Aisyah katakan, dia kata ara'aita ya Rasulullah in wafaqtu Lailatul Qadri, ya Rasulullah, bagaimana kalaulah aku malam itu tu disamakan dengan Lailatul Qadar, mana aku temu Lailatul Qadar malam itu, ma aqulu? Allah, Nabi kata, mengatalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi orang tu dia serah kata malam ni Lailatul Qadar, ataupun alamat yang timbul depan dia yang kata Lailatul Qadar, maka dia tu kata Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana kata wafaqtu, mana tadi atas orang sore. Di atas orang sore. Sengat kerana ahli hadis yang disyarahkan hadis muafakat di sini berarti kata mengetahui. Mengetahui kata malam ni Lailatul Qadar dan ada alamat yang dia kena. Kata ni Lailatul Qadar malam ni, maka dia saat ni lah yang kena boleh Lailatul Qadar pada malam tu. Dan orang lain saat ni yang duduk beribadat juga dia boleh juga Lailatul Qadar kerana orang yang duduk cari saat ni tu bermuafakat dengan malam tu saat ni. Jadi ni nak kata
Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang dua yang kata kan? Yuwafiqha, ni muafakat di sini maknanya setiap orang yang duk cari Lailatul Qadar, maka betul dia malam tu nya turun Lailatul Qadar. Dia tak ada nampak oleh alamat. Dia tak ada nampak ni. Dia tak ada tahu dia kata kalau ni Lailatul Qadar. Dan dia tak ada dengar kali. Tapi malam tu tu Allah SWT menurunkan Lailatul Qadar. Maka dia tu dapat Lailatul Qadar juga. Mana kata di sini nya? Nah. Setengah pendapat ulama pada mensyaratkan mengetahui dengan Lailatul Qadar saat ini ialah sebab orang itu boleh Lailatul Qadar. Nah. Maka orang panggil kata hak ni pendapat yang mana? Nah, pendapat yang mana orang panggil kata kuat kerana daripada Lailatul Qadar mari saat ni ni, maka tipulah kepada semua orang yang sedang mencarinya. Sedang mencarinya. Janganlah duk koyak kata Lailatul Qadar ni satu kekuatan cahaya dah yang mari tepuh orang-orang dia buat ibadat, seru dalam hati dia, kocok tubuh badan dia, dah tidak sama sekali. Tu. Jadi kita nak ayat kata tak alih, nak sifat kata tak alih. Masalah kita nak ayat kata oh semalam dia tu. Allah SWT buat turun Lailatul Qadar dia. Maka perkara ni tidak ada orang panggil kata la yaqumu alaihi dalil, tidak boleh beri dalil kata dia tu boleh Lailatul Qadar. Daripada kalau nak kira dengan hukum syarak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Lailatul Qadar sania lailah ammah li jami'i man yatlubuha. Satu malam yang umum bagi siapa yang menuntutnya. Dan siapa yang mencarinya. Orang yang tak cari dia tak leh. Orang yang duduk buah, hak duduk tidur, hak duduk gapa tak leh. Hak orang gapa orang mencarinya. Lagu mana orang mencarinya? Orang duduk di rumah. Dia tak ada niat sikit habuk Lailatul Qadar. Dia tidur. Dia tak leh. Tapi orang yang duduk sedih, dia pergi iktikah. Iktikah akhir Ramadan untuk cari Lailatul Qadar. Tiba malam tu dia tidur. Tapi dia pergi iktikah tu untuk apa? Untuk Lailatul Qadar. Maka dia boleh. Dia boleh Lailatul Qadar walaupun dia tu Lailatul Qadar tiba dalam hak ada dia tu tidur. Dia kerana dia gitu dalam niat dia tu cari Lailatul Qadar dah. Tu. Ni nak ayat kata, sebab itulah ayat tu yabtaghi khairaha wa ajraha wa ma inda Allah fiha, dan di malam tu pastilah ia tu kena mencari kebaikannya dan mencari pahalanya dan ia minta apa yang ada di sisi Allah SWT untuk diri dia. Malam tu malam ibadat, malam taat, malam sembahyang, malam baca Quran, malam zikir, malam doa, malam sedekah dan malam hubung silaturahim dan amal-amal yang segala amal yang soleh dan malam yang mana kita buat segala kebaikan. Lagu mana? Biar mana nak buat? Dia berkata, nak buat Lailatul Qadar mari biar mana? Duk. Nama dia Lailah saat ini, kita bayar dah tak ada tu. Lailatul Qadar tu mula daripada jatuh matahari. Jatuh matahari kita sedekah malam tu, tak ada apa dah. Kalau berlaku dalam tu semua yang kita buat tu, masuk dalam ganjaran Lailatul Qadar berlaku selalu dah. Tu. Jadi, termasuknya apa? Semaya isya berjamaah. Maya maghrib berjamaah, maya isya berjamaah, maya tarawih berjamaah, maya subuh berjamaah, masuk dalam Lailatul Qadar dah. Hak kita amal Lailatul Qadar hak kita dah. Lepas tu hak lain lagi tu kita nak pahala banyak lagi. Zikirlah, qira'ahlah tu kita kena usahalah. Tu. Jadi nak tubik sini nak ayat kata lagu mana kita jagalah amalan kita hak fardu hak utama. Seperti kata semaya berjamaah. Maghrib berjamaah, semaya isya berjamaah. Nabi kata man sallal isya fi jama'ati, siapa semaya isya dalam jamaah seolah-olah dia tu qama nisful lail, seolah dia tu telah mendirikan setengah malam. Dan siapa semaya subuh dah pula lepas pada tu fi jama'atin, pada semaya jamaah pula semaya sejik lah, maka dia tu seolah-olah kata dia tu semaya malam semuanya, seolah-olah kata dia diri semaya. Ya diri semaya dia tumbik di waktu ngorek siapa ke subuh. Ugilah kita tak semaya subuh berjamaah.
Hak syaitan, hak yang paling galik sekali kitanya, semayang isya tu. Moga semayang isya tu pahala besar. Sudah semayang ngorek ke, duduk dari kopi ke, tak hadur lah kepada semayang isya. Okay. Komak cerak-cerak dengar di masjid sana tu, saya nak tinggal kedai kopi. Saya nak tinggal terosak dia. Saya nak tinggal katil dia. Saya nak tinggal nyeng-nyeng dia saat ni. Maka tak pergi semayang isya di masjid. Hak tu syaitan kacau nak mati kita, nak mati ibadat kita, situ dah. Kerana kalau kita pergi semayang, kita diri dah tengah malam. Setengah malam dah kita diri. Kalau kita pergi semayang pula subuh tu, kita tu berdiri semalam penuh. Allahu Akbar. Allah SWT mudah ya amalan untuk kita nak pahala besar. Kita yang tak saya buat. Nah, kita tak saya buat. Ah tu. Maka di sini ni. Nah, kita usahalah. Dah usaha. Sebelum akhir ni insya-Allah taala, nah, kita bakal usaha we boleh lah. Apa ni Lailatul Qadar saat ni no? Nah, dengan kita iktikaf dengan sepenuh-penuhnya, semoga kita boleh jadi orang yang mana boleh 30 hari boleh 30 hari ni kita boleh 3 juta persen daripada ganda-ganda pahala kita yang mana sekali campur dengan Lailatul Qadar insya-Allah taala lebih berganda lagi, nah, lebih besar lagi dan lebih panggil kata daripada umur hidup kita lagi biiznillah taala. Dengan itu kita dengan awak main-main lah dengan Lailatul Qadar saat ini, nah, kita kena jaga dia baik-baik supaya bila kita kira kata man qama Lailatul Qadri, siapa mendirikan Lailatul Qadar penuh dengan iman dan penuh dengan mengharap pahala dan gapani pahala Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampun dosanya dan diampun baginya segala yang telah terdahulu daripada dosanya. Dan kita pada ingat situ sudah. Nah, hanya qiyam lailah saja, tak ada boleh Lailatul Qadar lagi. Nah, hanya kita pergi cari Lailatul Qadar saja tu Allah SWT ampun dah ma taqaddama min dzambih, apa yang terdahulu daripada dosanya dan dosa-dosa yang telah lepas. Maka orang panggil kata kalau nak kira kata seorang saat ni tu sukalah nak umur panjang supaya nak uyuk amalan tu banyak, nah, maka khoya saja. Ya, umur tu tak tambah dah malaikat sekat ajar yang Allah SWT tulis saja. Ya. Kalau we kau panjang, kau duduk dalam dosa. Kalau orang duduk dosanya, sebab tu leh, orang yang lebih baiknya man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Leh, Nabi SAW kata man tala amaluhu, man tala umruhu, siapa panjang umurnya dan baik amalannya. Itu tu orang yang baik sekali. Leh, kau tak sinya man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa panjang umur dia tapi amalan dia tu buruk. Hak itulah hak kita tak sih sekali ni. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ana tak orang manusia seorang ni kalau dia nak cari cita-cita dia agak, cita-cita dia harap dia agak, law yu'ammar, kalau lah ia tu diberi umurnya 1,000 tahun, nak duduk lagi tah dunia saat ini. Eh, sebab tu kita usahalah dengan sekuat-kuatnya sebelum pada akhir Ramadan ini, sebelum pada Ramadan tinggal kita pergi dan dia baik-baik kita nak baik-baik Ramadan ke Ramadan baik-baik kita, tak apa yang mari klik semula, kita nak baik-baik saat ni tu, kita tu nak dek dengan Ramadan depan. Maka kita usahalah we boleh orang panggil kata masuk dalam bulan Ramadan ini dengan cara yang baik dan kita keluar pun daripada Ramadan ini dengan cara yang baik. Maka jangan lupa kita menghidupkan pada malam yang mulia ini, malam 23 ini, malam ganjil ini, dengan kita menghidupkan semayah dan Quran dan zikir dan istighfar dan doa. Dan jangan lupa doa kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, kerana doa kita ini akan membukakan pintu langit dan memberi rahmat kepada mereka dan pertolongan kepada saudara kita di Gaza. Doa we sungguh-sungguh banyak-banyak dan sebutlah dengan bahasa Melayu kita saat ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah pertolongan kepada saudara kami di Gaza, kepada saudara kami di Gaza, kepada lelaki, kepada perempuan, kepada kanak-kanak, budak-budak kecil dan juga kepada orang-orang tua, supaya mereka boleh kemenangan dan boleh keamanan dan boleh kesenangan. Dan ya Allah, hancurkanlah Yahudi-Yahudi yang sedang membunuh mereka, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Kita doa lagu tu banyak-banyak. Dan akhirnya kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wakil kita dalam segala urusan kita. Maka wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.